Nah guys, iya daun kadong dong. Kanggo ngelancarkan anu seret artos. Ngelancarkan dina ya. Tuh gerang asap. Ada jangan nangis atau. Guys, nah ini kedang naon? Kedang buah, buah apa ini? Mangga. Buah punten ya. Jadi ya. Alhamdulillah guys, sekarang udah dapat ini ya, udah dapat yang kita butuhkan. Kita lalapan aja lah, lalapan aja. Tadi saya ngambilnya udah banyak sih, nanti saya sebutin lah di sana ya. Tapi saya sedang di lokasi di Balangbong guys. Balangbong ya masih gak jauh lah, gak jauh di dari rumah mertua. Ini masih saudara ya, rumah saudara. Terus ya paling 15 menitan ke sini. Oke guys ya, langsung disambung aja langsung di sana ya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel Orang Sunda. Kini saya mau mukbang rujak lalaban ya. Tapi ada mangga juga, ada mangga muda. Terus pepaya setengah mateng guys ya. Untuk cuci mulutnya. Dan ini adalah ente apa ya? Kadong dong. Terus ini apa ya teh? Pepaya ya, daun pepaya Jepang. Terus ini daun sampe guys, ya daun sampe. Dan ini naon? Daun tangkil. Nah ini matang ya guys, direbus. Kalau ini mentahannya, ini sama daun pepaya juga, sama ini terong, dan ini sambalnya guys. Oh ini satu lagi, belimbing ya. Oke, langsung saja kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Langsung saja guys, makan. Kita awalan dulu ya, buah menangala. Hmm.
Mantap guys. Nih. Daun kedong dong. Ini sampai ya. Ayo. Oke, Chef. Nanti kasih ya. Oh, daun tangki ya. Nah guys, semua produk alam ini hasil dari kebun batu, kebun batu dah. Masih saudara. Kelupaan. Kalau lihat guys, tadi lupa nggak dipilih-pilih dulu. Kurang ngakak. Mantap guys. Yang mulai kayak ini guys, ini daun pepaya, ini mah murni guys, nggak direbus, masih agak pahit, beda sama yang direbus. Oh guys ya, pokoknya mantap guys.
Angkian bilang gue ya. Oh. Kembali guys. Ah, bumbu nangis banyak guys. Nggak buah nangku guys.
Kasum. Asem yang ada. Enggak. Tuh deh. Ini mah jauh ya nang teh. Cangkangna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga tantangan ini, makanannya. Makanan yang sangat luar biasa, guys. Ada rasa manis, ada rasa pahit, semuanya ada. Pedas, apalagi pedas mah, guys. Oke, guys, sebelum saya pamit, yang baru gabung di channel Orang Sunda atau yang masih bertahan ya nonton di Orang Sunda, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel Orang Sunda itu terus berkembang. Saya pamit, channelnya Orang Sunda. Kopi pahit, jangan diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, saya pamit. Kopi pahit, jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.